Halo semuanya, ketemu lagi di channel VB Andrian. Di video kali ini kita akan membuat tas HP seperti ini. Ini bentuknya simple, cantik, dan di sini kita menggunakan motif primrose atau tusuk primrose. Jadi motifnya seperti ini, simple ya, tapi ini cantik sekali. Dan ini yang versi warna coklat, jadi lebih klasik dan elegan kalau dilihat. Dan di sini untuk membuat motif tas HP ini, di sini caranya mudah sekali. Jadi teman-teman yang baru belajar pasti bisa bikin asal mengikuti tutorialnya step by step-nya. Dan untuk talinya, di sini saya menggunakan tusuk Romanian cord. Dan ini tutorialnya sudah saya bagikan di video sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung ya ke tutorialnya. Nah, untuk alat dan benangnya, di sini saya menggunakan benang poli. Ini yang ukuran D27. Jenisnya poli kilap, atau teman-teman boleh pakai yang jenis apa saja. Kemudian alatnya saya gunakan yang ukuran 4 garis miring 0. Atau teman-teman sesuaikan dengan ukuran dari benangnya. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Untuk membuat motif primrose ini atau tusuk primrose, di sini kita menggunakan kelipatan 3+2 untuk pengerjaan yang row atau pengerjaan baris yang mengerjakannya secara bolak-balik. Tapi kalau teman-teman ingin membuat secara round atau secara melingkar, kita menggunakan hanya kelipatan 3, jadi tanpa +2. Nah, sekarang untuk membuat tas HP ini, di sini kita akan mengerjakan yang row ya, yang baris, yang pengerjaan bolak-balik. Jadi kita menggunakan kelipatan 3+2. Dan di sini kita akan bikin awalan dengan 26 rantai. Nah, ini saya bikin simpul dulu. Sekarang kita awali dulu bikin 26 rantai. Nah, kalau sudah 26 rantai, sekarang kita tandai rantai yang terakhir, ini rantai yang paling ujung ya. Kemudian kita bikin 2 rantai tambahan. 1, 2. Nah, untuk rantai yang terakhir ini atau rantai yang ujung ini saya tandai dulu supaya teman-teman tidak bingung melihatnya. Nah, jadi supaya lebih mudah ya. Ini yang saya tandai ini, rantai yang paling ujung ya, ini 2 rantai tambahan. Selanjutnya kita akan membuat single crochet, tapi kita lompat 2 lubang, mulai dari lubang yang ujung. 1, 2, kita akan bikin di rantai yang ketiga dari ujung ya. Tapi kita akan bikin di tusuk yang di benang yang belakang stitch atau di belakang rantai ini. Atau kita bikin secara back loop. Nah, kita bikin single crochet 1 kali, kemudian 2 rantai, lalu single crochet lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Sekarang ini akan saya ambil. Selanjutnya kita akan ulang cara ini. Jadi kita lompat dulu 2 lubang. 1, 2 di lubang yang ketiga, tapi kita bikin single crochet-nya secara back loop, atau kalau kita agak miringkan dikit, ini ada benjolan ini ya, benang-benang yang seperti ini. Ini kita lompat 1, 2, 3. Nah, di sini kita bikin single crochet, lalu 2 rantai, single crochet lagi di lubang yang sama.
Nah, caranya seperti ini. Sekarang kita ulang terus caranya sampai di akhir baris. Nah, sekarang saya ulang ya. Ini rantainya kita agak miringkan sedikit seperti ini. Nah, sekarang kita menghitungnya dari benang yang bergelombang ini. Atau kita bikin back loop. Kita lompat dulu dua lubang rantai. Satu, dua. Lubang berikutnya kita isi dengan single crochet. Kemudian dua rantai. Lalu single crochet lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini terus ya. Kita lompat dua lubang, satu, dua, lubang berikutnya, single crochet, dua rantai, single crochet lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan sampai nanti di akhir baris ya. Nah, sekarang di akhir baris ini tersisa dua lubang rantai. Kita lompat satu lubang. Jadi yang satu kita lompati, kemudian di lubang yang paling ujung kita bikin setengah double crochet. Nah, di lubang ujung kita bikin HDC. Nah, jadi kita tutup dengan satu kali HDC. Nah, jadinya seperti ini. Ini baris yang pertama. Selanjutnya, kita masuk ke baris yang kedua. Kita bikin dulu 3 rantai. Kemudian kita balik posisi rajutannya. Nah, sekarang kita cari lubang di saat kita bikin 2 rantai di baris sebelumnya. Di sini akan menghasilkan kolongan ya, seperti ini. Ini kalau kita buka seperti ini. Nah, di dalam kolongan ini kita bikin 3 double crochet. Jadi setelah 3 rantai, kita bikin 3 double crochet masuk ke dalam kolongan di 2 rantai di baris sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan ulangi langkahnya, jadi nanti di setiap kolongan rantai, di kolongan dua rantai ini ya, hasil dari dua rantai sebelumnya, ini kita akan isi dengan 3 double crochet. Jadi masuknya jangan salah, nanti kita cari dulu. Nah, seperti ini ya, bukan di sini, ini batas. Nah, ini kolongannya di sini. Kita bikin 3 double crochet. Nah, selanjutnya kita bikin lagi. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita kerjakan sampai di paling kolongan paling ujung. Nah, sekarang kalau kita sudah bikin satu baris, untuk baris yang kedua, kita sampai ke bagian yang paling ujung.
Di ujung baris, kita tutup dengan satu double crochet masuk di lubang rantai yang paling atas. Nah, kalau di baris sebelumnya, ini kita bikin di awal dua rantai ya. Sekarang kita bikin double crochet-nya di rantai yang paling atas. Nah, jadi nanti untuk baris yang kedua hasilnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga ini sebenarnya langkahnya sama dengan baris yang pertama. Hanya kalau di baris yang pertama kita pakai pondasi rantai. Sekarang baris yang ketiganya kita sudah ada lubang stitch. Jadi ini lebih mudah ya. Caranya kita masuk ke baris yang ketiga. Kita awali dulu dengan dua rantai. Kita balik posisi rajutan. Nah, sekarang kita lompat dua lubang, mulai dari lubang yang paling ujung. Satu, dua. Lubang yang ketiga kita isi dengan single crochet. Kemudian dua rantai. Lalu single crochet lagi di lubang yang sama. Nah, jadi caranya sama persis dengan baris yang pertama. Sekarang kita ulangi, lompat dua lubang. Lubang berikutnya kita bikin single crochet. Atau ini single crochet-nya masuknya di double crochet yang tengah. Nah, ini ada tiga double crochet. Kita masuk single crochet-nya, masuk ke double crochet yang paling yang di tengah. Setelah single crochet, dua rantai, kemudian single crochet lagi di lubang yang sama. Nah, caranya seperti itu terus ya, kita ulangi terus. Lompat dua lubang, lubang berikutnya single crochet, dua rantai, single crochet di lubang yang sama. Nah, seperti ini terus, kita kerjakan sampai nanti di akhir baris. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita sampai di akhir baris, baris yang ketiga. Sekarang untuk baris menutup baris yang ketiga ini, kita bikin setengah double crochet atau HDC di rantai yang paling ujung. Nah, ini kalau di bawahnya ini ada tiga rantai, kita ambil rantai yang paling atas. Kita bikin HDC. Nah, seperti ini ya, kita tutup dengan HDC. Nah, sekarang untuk selanjutnya, kita tinggal ulangi saja langkahnya. Jadi, setelah ini kita ulangi dari mulai langkah yang kedua. Kedua, ketiga, nanti kita ulangi terus dua baris ini sampai panjang yang kita inginkan. Nah, sekarang dari baris yang ketiga ini ya, saya kasih contoh. Sama seperti baris yang kedua, kita awali dulu dengan tiga rantai. Baru kita balik posisi rajutannya. Kemudian kita bikin tiga double crochet masuk ke dalam kolongan rantai. Nah, seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan untuk kolongannya. Nanti kita isi dengan 3 double crochet semua, dan ini langkahnya sama seperti langkah yang kedua, seperti baris yang kedua.
Nah, seperti ini terus ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita ulangi langkahnya, baris yang kedua dan ketiga ini. Kita ulangi sampai panjang yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk membuat panjang tas HP-nya ini, untuk membuat panjang motifnya, teman-teman ukur dulu untuk HP-nya. Jadi, kita akan menentukan tinggi HP-nya dulu. Kalau di sini saya ambil dari motif, kita hitung dari motif yang seperti ini. Ini motif ini saya ambil 12 motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, saya ambil 12 motif, lalu saya tandai. Dan ini panjangnya atau tingginya sekitar 18 cm. Kemudian setelah kita bikin untuk tinggi HP-nya, untuk tinggi tasnya, kita bikin dua kali panjangnya, atau ini 18, kita bikin lagi 18, jadi 36. Atau teman-teman bisa lipat. Nah, nanti kita akan lipat seperti ini. Jadi untuk tingginya kita bikin dua kalinya, lalu kita tandai. Atau teman-teman bikin dari batas ini yang kita tandai ini, ambil lagi 12 motif. Nah, di sini ya 12 motif. Ini saya tandai. Nah, sisanya ini kita bikin untuk bagian tutup. Dan untuk panjang tutupnya nanti kita bikin sepertiga dari panjang atau tinggi tas HP-nya. Jadi nanti kalau kita lipat seperti ini. Kemudian ini untuk bagian tutupnya. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, untuk bagian tutupnya ini saya bikin kira-kira sekitar 6,5 cm. Atau di sini saya bikin 1, 2, 3, 4, 4 motif. Lalu diakhiri dengan bagian yang 3 double crochet. Nah, kita bikin yang 3 double crochet, baru kita tutup. Nah, selanjutnya setelah kita selesai bikin untuk panjangnya, di sini kalau teman-teman ingin lebih jelasnya, ini saya ukur. Ini panjangnya sekitar 43 cm. Kalau di total ini ada 43 cm. Selanjutnya setelah ini kita akan bikin single crochet keliling satu kali putaran. Jadi kita langsung nyambung. Setelah selesai di bagian 3 double crochet. Nah, sekarang kita akan bikin single crochet keliling. Satu rantai, kita balik posisi rajutan. Nah, kita mengerjakan dari bagian luar. Kalau teman-teman lihat, ini motifnya, ini bagian luar, dan ini bagian dalam. Sekarang kita bikin dulu single crochet di semua lubang stitch. Ini di bagian atasnya ini ada 26 ya. 26 single crochet. Thank you.
Nah, setelah kita bikin 26 single crochet di bagian atasnya, ini menyesuaikan dengan rantai awal ya. Selanjutnya, kita akan bikin bagian samping. Nah, untuk bagian samping, karena ini belum ada stitch-nya, lubang stitch-nya seperti yang di atas ini. Untuk cara bikin single crochet-nya, sekarang ini kita lihat, ini kalau saya buka seperti ini. Ini bagian 3 rantai. Di sini kita kasih 1 single crochet. Lalu berikutnya di bawahnya, ini yang bagian HDC atau 2 rantai, ini kita kasih 1 single crochet. Lalu selanjutnya di sebelahnya, ini ujung dari 3 rantainya ini ujungnya, ini kita kasih 1 single crochet. Ini kalau kita buka seperti ini ya. Nah, ini atau di sini kita kasih 1 single crochet. Lalu kembali lagi di bagian 3 rantai 1 single crochet. Ini kalau kita buka, ini bagian 2 rantai atau HDC 1, ujung dari 3 rantainya ini 1. Nah, ini bagian 3 rantainya 1. Nah, ini dan seterusnya sampai kita kerjakan sampai 1 baris di bagian yang panjang ini. Nah, sekarang kita mulai dari ujung. Untuk bagian ujung, ini kita kasih 1 single crochet lagi. Jadi, ini di ujung nanti ada 2 single crochet. Kemudian kita mulai di bagian rantai ya. Ini yang 3 rantai. Kita bikin single crochet masuk ke dalam rantainya. Jadi, jangan di bagian kolong ya. Nanti bagian lubangnya ini semakin melebar. Jadi kita bikin saja, kita masuk di bagian rantai. Ini bebas di bagian rantai mana saja, yang penting masuk ke bagian lubang rantainya. Nah, ini di bagian HDC atau 2 rantai, kita kasih 1. Lalu di sini di ujung rantai, ini yang 3 rantai, ini ujungnya. Kita kasih 1 single crochet. Nah, selanjutnya kita ikuti saja ya, kita hitung. Ini yang 3 rantai, kita kasih 1 single crochet. Ini bagian 2 rantai atau HDC, kita kasih 1. Lalu ujung rantai, ujung dari 3 rantai ini ada 1. Dan seterusnya. Nah, kita kerjakan ya, kita lanjutkan sampai nanti di bagian panjang ini, bagian panjangnya sampai nanti bagian ke bagian ujung. Nah, selanjutnya kita bikin bagian yang atas ini. Ini dari yang rantai awal ini ya, yang kita mulai di awal. Ini karena ini sudah ada lubang stitch-nya, jadi ini mudah kita ikuti. Nanti yang bagian atas ini jumlahnya ada 26 single crochet. Kalau bagian sampingnya ini sudah tidak perlu dihitung ya, karena ini sudah ngikuti lubangnya, pasti nanti pas. Nah, sekarang untuk bagian atas ini, kita mulai dari ujung. Ini ujung tadi sudah ada 1, kita tambah 1 lagi. Jadi nanti di bagian ujung ada 2 single crochet. Nah, kita hitung ya, ada 26 single crochet. Jadi kita ikuti saja 1 lubang stitch, 1 single crochet. Nah, setelah kita bikin bagian atasnya atau ini bagian yang lebarnya, kita masuk lagi ke bagian samping yang panjang ini. Ini langkahnya sama seperti samping satunya. Nah, sekarang kita mulai dari ujung.
Di ujung kita bikin dulu satu single crochet. Jadi nanti di bagian ujung ini ada dua single crochet. Selanjutnya ini ada lubang, ini lubang dari dua rantai atau HDC ya. Ini yang motif yang baris yang kecil. Ini kita kasih satu single crochet. Kemudian ini yang bagian panjang. Ini kalau tidak salah ini yang double crochet. Yang double crochet kita kasih satu single crochet. Masuk ke bagian stitch. Selanjutnya ini kalau kita lihat ini ada dua. Ini yang ujung dari double crochetnya kita kasih satu. Lalu ini yang HDC atau yang dua rantai itu kita kasih satu. Nah, sekarang kita kembali ke bagian yang panjang atau bagian yang double crochet ini. Kita bikin satu single crochet. Nah, selanjutnya kita ikuti saja. Kalau kita buka seperti ini ada dua lubang ya. Ini ujung dari double crochet. Kemudian ini lubang dari dua rantai atau yang HDC. Nah, kembali lagi ke yang bagian panjang atau yang double crochet. Nah, selanjutnya kita ulangi saja langkahnya, kita ikuti sampai nanti kembali ke ujung yang pertama. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di bagian ujung yang pertama. Ini di akhir baris, saya bikin dulu, saya selesaikan dulu di akhir baris. Selanjutnya, ini di lubang yang pertama tadi, ini single crochet yang pertama, ini masih ada satu ya. Kita tambahkan satu di sini, jadi supaya di ujungnya ada dua single crochet. Baru setelah itu kita tutup. Jadi kita selesaikan, kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah, kita selesai, kemudian ini benangnya kita gunting. Nah, ini benangnya kita gunting saja, kita tarik. Nah, untuk single crochet kelilingnya ini sudah selesai. Nah, sekarang ini untuk tas HP-nya, ini tasnya kita sudah bikin single crochet keliling. Sekarang kita akan sambung bagian-bagiannya, jadi kita akan lipat seperti ini. Tapi kita akan ukur dulu yang tadi kita ukur. Jadi kita lihat dulu ya, ini bagian tampak keluarnya. Ini yang bagian dalam. Kita ukur dulu seperti tadi. Ini saya ambil 12 motif. Nah, di sini ya, ini saya tandai. Selanjutnya kita ambil lagi 12 motif. Nah, ini saya tandai. Nah, jadi untuk bagian tingginya ini, tinggi tasnya kita bikin dua kali karena kita akan lipat seperti ini. Nah, nanti kita akan lipat seperti ini. Kemudian ini untuk bagian tutupnya. Nah, sekarang kita akan ambil benang baru, kemudian kita akan jahit bagian sampingnya menggunakan benang, tapi kita akan bikin tusuk slip stitch. Kita sambung dengan tusuk slip stitch. Nah, ini saya gabung dulu, saya ambil dulu bagian ujungnya. Nah, sekarang setelah kita lipat seperti ini, ini teman-teman jangan sampai ketuker ya, jangan sampai keliru untuk bagian luarnya.
Jadi ini sisi luarnya seperti ini motifnya, kita lihat. Selanjutnya kita akan menutup bagian sampingnya menggunakan tusuk slip stitch. Kita mulai dari ujung. Nah, kalau kita lipat, ini ada ujung bagian bawah. Kita ambil dulu, kita mulai dari bawah ya, kita bikin satu rantai dulu. Nah, sekarang kita bikin tusuk slip stitch. Jadi nanti tembus dari depan sampai ke stitch belakangnya. Nah, ini harus lurus ya, jangan sampai kelompat. Nah, jadi nanti seperti ini ya tusuknya. Kita kerjakan sampai ke bagian ujung dulu, bagian yang batas ini. Nah, sekarang kita bikin dulu sampai di bagian batas atau di bagian ujung. Bagian ujung dari badan tas ya. Nah, ini tinggal satu lubang lagi. Nah, setelah ini kita akan bikin bagian lubang atau ini untuk cantolan tali. Ini kita bikin, jadi teman-teman di sini tidak membutuhkan ring. Kita bikin 4 rantai. Kemudian ini kita lepas, kita ambil 2 langkah ke belakang, kita mundur, 1, 2, ini kita lompati, kemudian kita ambil lubang yang ketiga dari depan. Nah, seperti ini ya, kemudian kita ambil lagi benangnya. Kita keluarkan. Nah, seperti ini. Kita bikin dulu satu rantai. Ya, kita kunci dengan satu rantai. Kemudian ini menghasilkan kolongan seperti ini. Kita isi dengan 4 single crochet. Nah, jadi ini nanti fungsinya lubangnya ini kita akan pakai untuk tempat menaruh tali. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bagian slip stitch. Kita masuk dulu di ujung yang terakhir tadi. Kita bikin slip stitch satu kali lagi. Nah, baru selanjutnya kita lanjutkan ke bagian penutup ya. Ke bagian penutup sampai nanti ke batas yang satunya. Nah, sekarang setelah kita membuat sampai di sini, sampai di ujung sini, selanjutnya kita akan membuat lubang untuk bagian kolongan. Kita akan bikin bagian kolongan untuk kancing. Jadi teman-teman siapkan kancing masing-masing. Ini saya pakai kancing kayu seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin kolongan untuk bagian kancingnya.
Nah, karena di sini ada 26 stitch, saya akan ambil dari ujung, saya akan bikin dulu 12 slip stitch. Nah, sekarang dari yang ujung ini, kita ambil, kita bikin dulu 12 slip stitch. Ini sudah 1, 2, 3. Nah, ini saya bikin dulu 12 kali slip stitch. Kemudian kita bikin rantai. Di sini saya bikin 10 rantai, jadi saya mengikuti besar dari kancing yang saya gunakan. Jadi teman-teman, untuk jumlah rantainya sesuaikan dengan besar kancingnya ya. Nah, ini 10 rantai cukup untuk kancing ini. Kemudian saya lompati 2 lubang, 1, 2, lubang berikutnya saya lanjutkan bikin slip stitch. Nah, jadi untuk kolongan rantainya ini nanti posisinya harus ada di tengah, ya kita ambil tengah. Dan ini besarnya sesuaikan dengan besar kancingnya. Jadi sesuai kebutuhan kancing masing-masing ya. Sekarang kita lanjutkan sampai ke bagian batas. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian batas satunya. Dan di sini kita akan bikin kolongan untuk tali sama seperti yang satunya ya. Kita bikin dulu mulai dari yang ujung. Ini saya ambil yang bagian ujung. Dari ujung ini kita bikin 3 kali slip stitch. 1, 2, 3. Nah, setelah 3 kali slip stitch, lalu kita bikin 4 rantai. Nah, ini kita keluarkan. Kemudian kita mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, yang ketiga, atau ini yang pertama ya, dari batas ini kita ambil lagi benangnya. Kemudian keluarkan satu rantai. Lalu di bagian kolongan rantai ini kita bikin 4 single crochet. Nah, setelah 4, kita lanjutkan membuat slip stitch mulai dari yang ada rantainya ini. Ini sudah ada slip stitch, tapi kita akan kunci lagi di sini 1 kali. Nah, baru kita lanjutkan di setiap lubang. Nah, nanti ini posisinya sama ya seperti yang satunya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu menggunakan ring. Sekarang kita lanjutkan membuat slip stitch. Nah, kita kerjakan lagi sampai di bagian ujung bawah. Nah, setelah sampai ujung,
kita gunting, lalu kita lepas. Nah, sekarang ini tasnya sudah selesai. Kita tinggal rapikan bagian sisa-sisa benangnya yang tidak terpakai. Nah, untuk benang-benang yang tidak terpakai ini, kita rapikan. Kemudian, kita pasang bagian kancingnya. Nah, ini tasnya sudah selesai. Untuk sisa-sisa benangnya, kita rapikan. Kemudian, kancingnya kita pasang. Ini sudah saya pasang, jadi kita tinggal kaitkan seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Sekarang untuk bagian talinya, ini teman-teman bisa menggunakan tali dengan tusuk Romanian cord. Untuk tutorialnya sudah saya bagikan di video sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kecil seperti ini ya. Ini cocok digunakan untuk tas-tas kecil seperti tas HP ini. Dan untuk panjangnya, di sini untuk dewasa sekitar 120 sampai 125 cm. Atau kalau anak-anak, teman-teman bisa ukur dulu tinggi badannya. Kemudian untuk memasangnya di bagian kolongan ini, teman-teman bisa gunakan, ini talinya bisa ujungnya dikasih cantolan. Caranya sudah saya bagikan ya di tutorial sebelumnya. Kemudian kita bisa cantolkan, atau kalau teman-teman tidak mau menggunakan cantolan, atau ingin langsung dikaitkan di sini bisa. Jadi nah, ini bagian talinya, ujung talinya teman-teman sisakan agak panjang. Jadi saat membuat, saat mengawali dan mengakhiri, teman-teman sisakan benangnya agak panjang ya untuk menjahit. Nah, sekarang kita akan masukkan, ini kalau teman-teman tidak menggunakan cantolan, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Nah, sekarang ini ada satu tips. Jadi kalau misalkan di bagian sampingnya ini masih terlihat bolong-bolong seperti ini, ini kita bisa rapikan dengan menggunakan benang dan jarum seperti ini. Dan sebenarnya ini seharusnya kita rapikan sebelum kita sambung ya bagian sampingnya, tapi ini sudah terlanjur, jadi nggak apa-apa. Karena ini terlihat bolongnya, lubangnya besar seperti ini. Jadi kalau misalkan tasnya ini ketarik-tarik, ini nanti tambah melebar. Jadi sekarang kita rapikan dulu. Jadi kalau teman-teman bikin sebelum disambung bagian sampingnya, sebelum dijahit, teman-teman bisa rapikan bagian yang lubang-lubang seperti ini.
Nah, ini caranya kita pakai benang rajutnya. Kemudian kita selip-selipkan, tapi jangan sampai tembus ke luar ya. Kita rapikan di bagian dalam. Ambil rajutan kecil-kecil saja seperti ini. Nah, jadi kita rapikan seperti ini ya. Nanti luarnya akan menutup lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini sudah saya pasang kancingnya. Seperti ini ya. Kemudian untuk bagian yang lubang-lubangnya tampak besar, ini sudah kita rapikan. Jadi teman-teman, kalau bikin kemudian ada lubang-lubang besarnya, jangan khawatir, kita bisa rapikan dengan cara dijahit seperti yang saya kasih tipsnya tadi. Kemudian ini talinya juga sudah saya pasang. Dan teman-teman bisa tambahkan hiasan tassel seperti ini. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial yang akan datang.